Hidup ya klaksonnya. Nah, ini klaksonnya hidup. Oke. Ini kita di bagian Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di YouTube channel Otomotif 27. Bersama saya kali ini saya akan ngasih tahu sedikit tentang latak sekring untuk klakson ya. Kemarin ada yang nanya, "Bang, untuk sekring klakson di mana?" Oke, ini saya kasih tahu. Ini pertama-tama ini hidup ya klaksonnya. Nah, ini klaksonnya hidup. Oke, ini kita coba cabut sekringnya sih dulu untuk memastikan benar nggak itu sekring untuk klakson atau bukan. Oke, kita buka. Ini kita di bagian sini ya. On ya. Nih. Ini 1, 2, 3, 4, 1, 2. Oke. 1, 2 ya, ini bagian kolom kedua. Nah, bagian kolom kedua, terus nih 1, 2, 3, 4, yang 4 ya. Tuh, buka 4. Ini penjepit sekringnya sudah enggak ada. Tidak ada juga screen-nya. Kita cabut dulu. Oke, ini kita cabut ya untuk ini ya, horn ya. Tuh, untuk kodenya itu kita cabut screen-nya. Coba pencet klakson ya. Nah, tidak bunyi ya. Ini benar ya tadi itu untuk screen-nya di sini. Kita pasang lagi. Terus coba kita pencet. Oke. Jadi untuk letak sekringnya di situ ya, teman-teman. Jadi untuk Hino 500 ini sekringnya kodenya HON. Untuk ampernya 10 ampere ya untuk sekringnya. Oke, teman-teman. Sekian dulu untuk ke video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu untuk channelnya. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.